Assalamualaikum. Hai, kenalkan, nama saya Bismillah Sulkita Rahma dengan NIM 120-40-32-2936 kelas 1H Ilmu Komunikasi Vins Karya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita kesehatan hingga saat ini. Dan tak lupa pula kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Tegakkan ideologi bangsa Indonesia, Pancasila. Siapa sih warga bangsa Indonesia tidak mengenal kata tersebut? Ya, Pancasila, sebuah dasar ideologi bangsa yang menjadi acuan atau pedoman bagi bangsa Indonesia. Pancasila sendiri berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca artinya lima dan sila artinya dasar. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila ini berkaitan dengan agama. Setiap warga bangsa Indonesia menganut kepercayaan agamanya yang masing-masing. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Di sila ini di mana rasa toleransi dijunjung tinggi dan harkat martabat manusia dihormati. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Sudah tak diragukan lagi bahwa Indonesia memiliki keragaman yang sangat banyak dan bahkan sudah tersebar di seluruh Indonesia. Namun, tak menjadikan bangsa Indonesia untuk berpecah belah. Karena itu, Indonesia menjunjung tinggi Bhinneka Tunggal Ika. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang dimana bangsa yang demokratis, yang tak asing lagi dengan istilah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bangsa yang demokratis tentu mampu menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakatnya secara adil dan merata. Nilai-nilai Pancasila memiliki pandangan yang berbeda-beda. Lantas, bagaimana cara menciptakan pandangan yang sama untuk tercapai tujuan yang sama? Kesadaran akan penting Pancasila dalam kehidupan dengan memahami secara mendalam makna Pancasila dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Lalu, siapakah yang mampu menegakkan Pancasila di negara Indonesia? Tentu setiap warga bangsa Indonesia, tak peduli ia seorang presiden, atau pejabat, mahasiswa, atau bahkan kalangan biasa sekalipun. Tetapi ialah yang berstatus sebagai warga bangsa Indonesia. Mengenai Pancasila di era sekarang dan di tengah pandemi ini, muncul permasalahan yang terjadi. Pengangguran semakin meningkat, ekonomi rendah membuat kelaparan terjadi, pembelajaran secara daring yang kurang efektif, dan sebagainya. Sudah banyak yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi masalah tersebut dan berusaha menyeimbangkan kesejahteraan. Namun, ada beberapa hal terjadi penolakan, bukan tentang siapa yang salah, tetapi bagaimana musyawarah dan kebebasan berpendapat dilaksanakan. Tanpa membungkam dan membuang muka seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Itulah hal yang perlu dilakukan agar menegakkan keadilan dan menciptakan bangsa yang demokratis. Bila kita tegakkan ideologi bangsa Indonesia, Pancasila, demi menciptakan Indonesia yang maju, demokratis, serta harmonis. Hidup bangsa Indonesia. Lagi mengingatkan untuk menekan tombol like, memberi komentar yang sopan, serta share untuk ilmu yang bermanfaat. Dengan men-share video ini, memberikan edukasi Pancasila kepada orang banyak untuk diaplikasikan dalam kehidupan. Thank you for watching. Assalamualaikum.